dan dia akan macam ni selagi kita kacau dia. Nanti kita lepaskan dia semula, baru dia akan buka baliklah coil ni. Okey, assalamualaikum dan selamat malam bersama saya lagi Arif MK Channel. Jadi hari ini kawan-kawan subscriber dan viewer semua, bersama saya lagi di negeri Kedah. Dan untuk hari ini kita ada kawan kita daripada Perlis iaitu Eri. Dan kemudian sebelum tu saya nak bagi tahu yang kita akan hepin di negeri Kedah ni 3 hari. Hari pertama kita bersama Eri dan hari kedua dan hari ketiga kita ada kawan special daripada United Kingdom iaitu Tom Cotton. Saya rasa bagi sesiapa yang dalam dunia herping ataupun dunia reptilia tapi lebih pada wildlife, diorang pasti kenallah siapa Tom Cotton ni. Dia seorang ekologis. Jadi dia salah satu tempat rujukan untuk saya belajar tentang haiwan-haiwan yang ada, iaitu macam tuan-tuan tahu, spesies ular. Jadi banyak juga info-info berkenaan ular yang saya belajar pada beliau lah, iaitu Tom Cotton, dari segi spesies, bisa dan macam-macam lagi. Jadi tanpa membuang masa, jom kita layan. Okay, so kawan-kawan kalau dengar suara saya macam ni, macam yang subscriber dan viewers tahu yang saya memang dalam fasa tak sihat lagi lah. So saya, suara saya garau, kehilangan suara, sakit tekak dan saya masih lagi dalam keadaan semput. Tapi tak apa sebab saya memang suka berjalan malam. Okey, ini haiwan pertama kita, haiwan lah ataupun dalam beradik serangga, saya pernah tunjuk dah sebelum ni. So ni Daddy Long Leg ataupun Harvest Man. Nampak macam sebelum ni saya kata dia ada macam duri atas badan dia. So duri tu kalau kita tekan boleh luka tu. Benda ni kecil je. Saya try unzoom balik. Okey, nampak halus je. Dan kalau kita besar balik kita boleh nampak badan dia tak bersegmen macam laba-laba. Okey, so tu je kot. Saya pun tak nak cerita lebih sebab kita dah pernah buat video masa kita di Taiping kalau tak salah saya, dengan guide Perak Syafiqi. Okay, so saya nak minta tolong kawan-kawan semualah, kalau boleh video-video saya tu kalau boleh like, subscribe dan tolong share lah supaya lagi ramai boleh tengok, lagi ramai boleh dapat ilmu. Ni saya minta tolong ni. Mana dah si Eri, tak ada. Okay, ni kawan-kawan subscriber, kalau nampak saya suluh, nampak tu lubang. Okay, so tadi saya nampak dia tangan dia keluar. Tapi ni dia dah masuk dalam. Ni lubang kala jengking. Saya datang dekat. Okay, nampak? Okay. Lubang tu agak besar. Boleh masuk dalam dua jari saya. Okay. So, saya ingat saya nak pujuk kala jengking tu keluar sekejap. Saya nak pujuk kala jengking tu keluar dan saya nak kongsi pada kawan-kawan semua tentang kala jengking jenis ni. Tapi saya tak nak tunjuk lah macam mana saya pujuk dia keluar. So, nanti saya akan sambung semula. Okay. So, kawan-kawan. Okay, ni saya nak tunjukkan. Ni kita dapat. Tadi kita dah pujuk dia keluar pada lubang. So ni kala jengking. So saya akan datang dekat lah. Saya akan tunjuk pada dekat. Okay. So ni nama saintifik dia Heteromitrus spinifer ataupun Asian Forest Scorpion. Dalam bahasa Melayu kita panggil kala jengking lah, atau setengah tempat panggil dia kala jengking hutan. So kat Malaysia kita ada dua spesies, Heteromitrus spinifer dan lagi satu Longimanus. By the way, yang ni spinifer. Okay, macam mana nak beza antara dua? Dia punya lengan ni. Lengan spinifer dan longimanus ada beza. So, yang ni saya nak cerita pasal ni lah sebab kita jumpa yang ni kan. So, tak bahaya ke saya pegang macam ni? Sebab kita tahu bila orang tengok, oh kala jengking bahaya kan? Berbisa. Sebenarnya, bab bisa tu betul. Yes, semua kala jengking berbisa.
maknanya true scorpion, semua berbisa. Tapi tak semua bisa bahaya macam spesies ni. Untuk spinifer ni ataupun kala jengking hutan ni, dia berbisa tapi bisa dia tak bahaya pada manusia. Dan sebenarnya kala jengking ni pun macam ular juga. Dia takkan menyerang kalau kita tak kacau dia terlalu teruk lah. Kalau tuan-tuan tengok, subscriber atau viewers tengok, ini saya kacau dia ni. Dia tak ada pun nak serang pakai dia punya apa ni, boleh nampak tu. Kalau orang nak kata saya tipu, okey, boleh nampak dia punya jarum suntikan dia. So inilah tempat dia simpan bisa. So bila kita kacau, dia akan cucuk-cucuk dia punya jarum tu. So pada pandangan saya, ini adalah betina. So macam mana nak kenal jantan betina kalajengking ni, kita kena tengok bawah perut dia. Okey, macam mana nak kenal jantan betina kalajengking, kita boleh tengok dekat, nampak ni bentuk yang macam sikat dia. Itu bahagian bawah perut dia. Okey, saya akan tunjukkan nanti dengan gambar bahagian tu. So ni relax je. Dia tak garak. Allahu akbar. Nampak dia kepik. Agak apa ni? Agak susahlah untuk serang pakai dia punya bisa ataupun dia punya sengat tu. Dia lebih pilih untuk mengepik. Nampak dia kepik dia. Begitu tu. Ini kalau saya kacau dia, dia stres, dia akan tekan sampai lah luka. So kita balik-balik pada jantina tu. Nanti saya akan tunjukkan macam mana saya bezakan jantan dengan betina dengan gambar yang saya akan bagi ni. Okay, boleh tengok yang di kiri ni adalah jantan dan di kanan ni adalah betina. Itu untuk orang-orang yang nak belajar lah. Tapi daripada mata kasar saya, saya tengok ini adalah betina. Dan boleh jadi tunggu masa je dia nak beranak. Nampak perut dia? Perut dia dah kembung. Sepatutnya bahagian atas dengan bawah ni rapat. Okey, bab bisa pula, macam mana kita nak tahu kala jengking tu berbisa ataupun tidak? Kita boleh tengok dia punya lengan dengan dia punya ekor. Selalunya kala jengking yang berbisa kuat, bahagian lengan dia ni halus, tapi bahagian ekor dia ni tebal. Tapi kalau kita tengok ni, dia terbalik. Lengan dia besar, ekor dia kecil, betul? So kita boleh tahu ini spesies kala jengking yang berbisa tapi tak bahaya. So maknanya untuk manusia, dia tak memberi mudarat yang teruk lah. So nanti saya nak letak kat bawah ni, kita akan ambil gambar, kemudian kita hantar dia balik rumah. Dia tak lama lah ni, dia nak beranak. So jom sayang, kita ambil gambar sekejap. Dan terima kasih untuk malam ni. Ada apa? Lupel Toraboa. Tak apa? Syuk dah. Kita dah pernah hapus sebelum ni. Kita dah pernah hapus sebelum ni, jadi tak apa. Kita pun malas. Patut senyap je orang. Ni, pakai mic ni. Orang tahu dia tunjuk kat mak. Muka pelik ni. Okay, so tak apa. Jom kita sambung. Sebab kita dah pernah shoot dah. Apa ni? Paris pula. Aplopel Turaboa ataupun blind-headed flat snake. So saya tak nak shoot dah lah. Kalau ia pun saya akan ambil gambar nanti. Tak apa ni, kita sambung jalan. Patut je orang senyap lah tadi. Kita jalan-jalan kita jumpa apa ni? Scorpion tadi. Lepas tu saya dah pandang depan belakang senyap. Rupanya jumpa benda. Patutlah senyap. Okay guys. Azam. Ya, saya tak dengar tu. Okay. So ni kita jumpa ni. Pak ni atas pokok. Sekejap saya panjang kan. Sekejap eh. Macam mana ni? Okay. Okay, tu dah. Agak tinggi ni. Ni dua kali saya. Lebih kurang 11 ke 12 kaki atas pokok. Tapi pokok ni pokok kecil ni. Masih anak lagi. So saya ingat saya nak rendahkan sikit. Kita akan buat video lah. Okay, kawan-kawan. So ni kita cuba rendahkan pokok tu sikit. Okay, siapa nampak ni? Okay, daripada dekat ni kita boleh nampak. Ini Chrysoplia ornata ornatitissima ataupun golden tree snake pun dalam nama lain dia. Golden flying snake ataupun ular pokok emas. So ular pokok emas ni dia dalam jenis
Chrysopelea. Chrysopelea ni bermakna ular terbang yang kita ada kat Malaysia. Kita ada 3 spesies ular terbang di Malaysia. Yang pertama Golden Tree Snake, kedua Paradise Tree Snake, dan ketiga Twin Bud Tree Snake. Dan ini adalah spesies ular terbang terbesar yang kita ada kat Malaysia ni. Sekejap, saya ubahkan lagi. Okay, ular ni sebenarnya dia tengah berehat ni. That's why dia agak tenang. Okay, kalau kita tengok bahagian kepala dia ni, ingat tak kita ada video di Pahang, bentuk corak di atas kepala ni menyerupai ular apa? Siapa tahu? Okay, siapa yang jawab tudung selah? Yes. Untuk ular terbang ni, ketiga-tiga ular terbang, corak kepala dia ni memang hampir sama dengan anak tudung selah. Nanti kita boleh revise balik. Okey, kita sambung balik video tadi sebab dia dah tukar arah. Jadi kita cuba pergi kat dia slow. Okey, nampak tak bahagian atas kepala dia ni? So corak ni menyerupai anak tudung selah sebenarnya, kalau siapa yang pernah tengoklah. So kalau siapa-siapa yang nak tengok selepas habis episod kali ni, boleh ke YouTube saya dan buka episod 9. Okey, dalam episod 9 tu saya pernah jumpa anak tudung selah. Tuan-tuan boleh tengok perbezaan antara ular ni dengan tudung selah. Sebab bagi orang yang tak kenal, diorang akan cakap 100% sama. Tapi bagi mata saya, memang sangat berbeza lah. Dalam video tudung selah tu pun saya ada terangkan berkenaan misunderstand, maknanya mitos yang orang salah sangka tentang dua spesies ni. Maknanya antara ular terbang dengan anak tudung selah. Macam saya cakap, diorang nampak ular terbang jatuh atas kepala dan gigit orang tu mati kan. Dan jangan sangkakan ular ni, sebenarnya ular ni tak berbisa, tak bahaya pun pada manusia. Kalau dia gigit pun paling kuat gatal je. Tapi mungkin yang terjadi tu, anak tudung selah jatuh atas kepala diorang, dan disebabkan corak sama, diorang fikirkan ular ni yang patut mangsa dan mati. Sedangkan dua jenis yang berbeza, salah satu adalah spesies berbisa dan mematikan, dan satu yang ni spesies yang tak berbisa dan tak bahaya. So untuk kenal spesies ni lah, Golden Tree Snake ni ataupun Chrysopelea ornata ni, kita boleh tengok. Saya akan pergi dekat-dekat sisik dia. Okay, nampak bentuk sisik dah. Saya akan bagi gambar bentuk sisik ni. Okay, boleh nampak kan? So dia nampak macam buku matematik tu. Nampak? Dia tersusun elok lah. Warna kuning, kemudian ada garisan hitam. Nanti saya akan bagi gambar untuk kita tengok bentuk sisik dia ni daripada dekat. By the way, saya perasan satu benda lah ular ni. Saya perasan yang perut dia agak kembung, nampak? Dan saya suspek ni betina ni nak bertelur ni. Ni ada 1, 2, 3. 3 biji telur. Okay, sekejap saya tunggu dia berjalan. Okay, kita tengok daripada sini. Kita nampak. Nampak ada timbul dia. Itu. 1, 2, 3 biji telur. So, luck kita dapat tengok Mama Snake. Okay, jadi subscriber dan viewers, Chrysopelea ornata ni kita hanya boleh jumpa di utara Malaysia. Maknanya untuk kita jumpa di selatan memang mustahil, sebab kita sebab dia memang tak ada dekat selatan. Kita hanya boleh jumpa dekat utara, maknanya daripada Perak, Perlis, Kedah dan sebahagian daripada negeri Selangor. Kemudian kalau tak silap saya, untuk spesies ni kita boleh jumpa di Kelantan juga. Selain daripada tu, maknanya kalau kita duduk Selangor, duduk Melaka, duduk Johor, Negeri Sembilan, kita hanya boleh jumpa Chrysopelea Paradisi dan Chrysopelea Pelias. Chrysopelea Pelias tu macam video kita dengan Pupik, tapi itulah saya tak sempat buat video. So takpelah, kita just bagi dia relax sekejap, kemudian kita ambil gambar lah. Lama ni saya tak jumpa. Mana dia orang ni? Senyap lama jauh. Tak apa, kita bagi dia relax sekejap. Okay guys, so ni kita dah shoot dah ular ni tadi. Tapi tadi masa saya nak shoot gambar tadi, saya perasan something dan saya angkat. Jadi kalau tuan-tuan tengok tadi, saya ada cakap pasal telur kan. Kita boleh nampak perut dia macam ada berlekuk-lekuk tu. Boleh nampak bahagian bawah perut dia berlekuk-lekuk. Okay, bila saya dah check ni, kita boleh tahu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 biji telur. Okey, so dia ni ada 7 biji telur dan betina. Okey, boleh nampak kalau spesies ni antara spesies yang banyak lah masuk rumah kan. Kalau tuan-tuan pernah tengok satu grup
dekat Facebook ID Ular Malaysia. Okay, kalau saya tengok dalam grup tu, memang spesies ni Chrysoplea lah, senang cerita. Chrysoplea paradisi dengan Chrysoplea ornata ni antara yang paling kerap masuk rumah, disebabkan makanan utama dia lah, diet utama dia adalah cicak. Jadi spesies ni ataupun paradisi ni, kalau tuan-tuan nampak dia dalam rumah, kalau tanya saya, saya akan biarkan. Sebab bila ada dia ni dalam rumah, cicak akan hilang. Dan dia ni sekali makan cicak untuk saiz ni lah. Untuk saiz ni, sekali dia makan cicak boleh makan lebih kurang 10 ke 15 ekor sekali makan. So jadi kalau rumah banyak cicak dan nampak ular ni dalam rumah, just biarkan. Cuma ingatkan dekat anak-anak supaya jangan cuba sentuh. Tapi kalau ikut betul, tengok dia tak menggigit pun. Kecuali kita kasar dengan dia lah. Spesies ni antara spesies yang gentle lah yang saya tahu. So tak apa, saya dah ambil gambar sebenarnya. So kita akan lepaskan dia semula. Okay, selamat malam kawan-kawan semua. Jadi hari ni hari kedua kita kat tempat ni. So semalam kita dengan apa ni, dengan Eri. Tapi Eri segan, dia tak nak masuk kamera. So tak ada masalah. Dan hari ni pagi tadi kawan saya dah sampai. Tom Carlton, dia dah sampai daripada UK. Tapi dia kata bukan dia daripada UK lah, direct. Maknanya kalau tak silap saya, semalam dia dah herping kat Penang. Sebelum tu dia herping kat Kelantan. So untuk minggu ni dia nak merasa herping kat tempat kita lah, kat Kedah. So jom kita bawa dia jalan-jalan lah. Okay, nanti saya akan tunjuk. So jom, bye. We obviously don't enforce it. But it's still nice to have. Yes. It's worth pursuing. Yeah, I want to get it so that when I'm running nature tours, I don't have that. Okay guys, so tadi kita dah on the way dari sana ke sini. Daripada belah sana, nampak ada bapak. Itu ada Steven. So, ni kita jumpa Boyega Jasperdia ataupun Jasper K.I. Snake. So untuk Jasper kat Snack ni, kita tak ada nama Melayu. So saya panggil ular kucing Jasper je lah. Okay, so guys, kita sambung balik sebab tadi kita punya kawan ambil gambar. So ni Boyega Jasper dia, kita boleh tengok daripada dekat. So ni antara ular Boyega terkecil yang kita ada kat Malaysia. Bukan antara lah, memang dia paling kecil. By the way, dia boleh panjang lebih kurang 1 ke 1.5 meter. So kita tengok, ini Boyega ni dia memang sangat berbeza daripada Boyega lain daripada segi warna. Kita boleh tengok dia ada warna coklat, kemudian ada spot-spot hitam. Kalau boleh nampak, kita rendahkan sikit kamera, kita nampak warna kuning kat bahagian bawah badan dia dan bahagian putih di bahagian di tepi-tepi badan. So spesies ni pun sama macam Boyega lain, dia takkan menyerang selagi kita tak kacau dia dengan secara kasar. Boleh tengok saya sentuh dia, dia buat tak tahu, dia tak cuba menggigit pun. So kalau kita jumpa ni dalam hutan, jangan cuba serang, jangan cuba ganggu dia. Dan spesies ni yang kalau dari pengalaman saya, saya selalu jumpa dia atas kawasan pokok-pokok bayas, pokok salak, pokok salak hutan. Dia selalu duduk atas daun. Okay, so dia suka duduk macam tadi saya cakap dekat pokok bayas ataupun pokok-pokok salak hutan. Then dia selalu akan duduk kawasan penuh daun macam ni. Dia takkan duduk ujung-ujung macam tu. So ini sajalah untuk spesies ni. Saya pun tak nak cakap banyak. Kita ambil gambar dulu Aizam. Okay. So kita akan ambil gambar sikit lepas ni, dan saya akan share lah gambar ni nanti untuk tuan-tuan dan puan-puan. Bali Reptile Rescue People. Release. Yes. Okay guys, so ni kita jalan tadi, lepas tu Aizam dia jumpa tu ular dekat sana. Dia jumpa ular yang sama kita jumpa dekat Fraser Hill. So ni Apropriator Boa ataupun Blunt-Headed Slug Snake. Okay, boleh nampak lah. Ini yang saya cakapkan sebelum ni, dia akan bergulung jadi spring. Cuma sebelum ni saya tak dapat nak rekod benda ni. Jadi ni saya tunjuk kepada kawan-kawan semua. Bila dia rasa terancam, dia akan bergulung macam ni. Dan dia akan macam ni selagi kita kacau dia. Nanti kita lepaskan dia semula, baru dia akan buka baliklah coil ni. So nanti saya akan kongsi lah gambar dia sikit. Saya tak nak buka gulungan ni. Lawa betul. Betul lah. Paling senang jumpa. So
So kalau dengan guest okay lah, exciting lah. Kalau sendiri saja dengan apa-apa, lagi betul. So guys, ni kita jumpa Tropic Dilemmas regularly ataupun regular Pit Viper. So dalam bahasa Melayu ular kapak tokong. So yang ni jantan. Tapi tak apa, kita bagi Steven ambil gambar sekejap. Kemudian kita akan datang dekat. Okay, okay, sorry. Say hello to you. Oh, sorry. Say hello to your audience. I noticed that. You know, in every video that that is published online, I'm like a different person. Really? Yeah. My personality seems to be very different in every video. Buah mat, buah dah mat ni. Ah, you want ni? Peter Forest Gecko. There. On Sabrina. Yeah. Oh, there. On Sabrina. Is that it? You see the tail? No, I don't want. It's common. Okay, so guys, ni. Dan saya cakap tadi, ular kapak tokong, jantan dewasa. Okay, ni saya tunjuk saiz jantan dewasa besar mana. Hampir sama saiz dengan jari saya. So, kita pun tak nak cerita banyak lah sebab kita dah jumpa wiggler ni banyak kali kan. So, saya just nak tunjuk dia daripada dekat sikit. Boleh nampak lah, bintik-bintik dah. So, tu je lah yang kita sama perjalanan kita. Apa? So kawan-kawan ni, kita jumpa ular sawo batik, nampak? Maybe just saya rasa, sebab saya tak nak sepuluh lagi, try cari lu. Ini pandangan mata ni, saya dah bagi terang habis ni. Try cari sampai jumpa. Satu, dua, tiga. So kawan-kawan kita tengah set up kamera. Okay, saya akan tunjuk daripada dekat. Lawa, nampak dia punya iridescent tu. Macam rainbow. Okay, so ramai tengok ular sawo batik sebelum ni kotor kan. Tapi malam ni, bila kena cahaya, bila kita boleh nampak tu. Berkilat dia macam mana. Bukan biasa. Besar ni. Saiz betis ni. So, kepala dekat sana. Kita tak apa. Kita sambung perjalanan lah. Komen je ni. Bosan. So, do you want to take picture? Oh, okay. He wants to take picture with... Yeah, I want a picture with him. Yeah, go on. I've not seen a big python like this for a while. With it? Oh. Okay, will you get a picture with it? Sure. Are you going to grab it? Yeah. Oh. I didn't bring my white hand photo. Yeah, just one more. My white lens to see what it's like. Oh, you are so brave. I need your... Oh! Turn my torch off. Yeah, what's your code? Sorry. Sorry. So up to you. Okay guys, so kita dalam perjalanan pulang untuk hari kedua. Untuk hari kedua saya kat sini lah. Untuk kawan saya Mak Saleh tu, Tom. Ini hari pertama dia kat sini. So hari ni luck kami, alhamdulillah memang terbaik lah. Kita jumpa 4 ekor ular. 4 ekor ular berbeza dan satu ular bagi saya agak rare. Dan untuk Tom, ini first time dia jumpa ular tu. So tonton pun dah tengok tadi ular apa. So ni kita on the way balik. Tapi tu, esok kita akan sambung balik lah. Mungkin siang kalau jorang larat, kita akan sambung siang. Kemudian kita akan sambung malam sebab lusa Tom akan balik ke UK. So jom kita sambung perjalanan dan kita sambung
video tu ni nanti.